Halo guys, mah ketemu lagi kita. Opening mah, coba. Yo, wansap, mama lagar ketemu lagi dengan Mama Ismi. Terus, Mama Ismi? Iya, Mama Ismi yang cantik dan menggemaskan itu. Cantik. Kata siapa? Kata bintik, kata keluarga aku dah. Anja. Kita mau ngapain nih, Dam? Mau ngeprank Ismi lagi kali ya? Tadi kan Adam di luar udah beli kecoa-kecoaan nih. Nih, kecoa-kecoaan. Yes, kecoa-kecoaan. Kecoa beneran nih, jijik mama. Merinding mama. Jadi nanti kita... Enggak lah, Enggak mau. Jijik. Ini kan kecoa-kecoaan doang, mah. Bohongan. Bukan beneran, kalau beneran Adam juga mau megang. Dicuci dulu. Kok dicuci? Orang bohongan dicuci. Biar enggak ini kena makanan nanti. Enggak masalah, ini kan bohongan mah karet nih. Tuh. Udah lah. Enggak apa ya. Mm-mm. Jadi nanti kita nyiapin makan. Malam Ismi kan lagi di luar. Nanti kita nyiapin makan malam buat Ismi. Kita taburin kecoa. Mau punya makanan apa sekarang? Banyak, ada brownies, ada empat-empat, ada nasi. Di nasi apa nih apa? Mama mau di mana? Yang enak di mana tuh, Ma? Setelah Mama mau di mana? Dia kan sukanya makan nasi, ya nasi aja. Terus nanti Adam sebarin di kasur di sini. Pas dia mau tidur, jadi nanti kaget. Emang dia sekarang kemana? Di luar, nggak tahu lagi mana tadi keluar naik motor sih. Ntar dia takut loh udah pingsan, ntar semaput ntar ngelihat kecoa itu. Semaput apaan, Ma? Semaput itu ini pingsan. Oh, pingsan. Ya udah nggak apa-apa. Takut kecil-kecil ntar. Gak apa-apa kan ada mau balas dendam prank dia sama. Ya kan orangnya kejang-kejang kalau ngelihat kecoa langsung. Bau mah bau gitu. Kejang-kejang. Yaudah mah, sekarang kita siapin makanannya dulu. Mau punya brownies gak? Punya. Ambil sekarang browniesnya. Terus makan, kamu mau makan? Mama ambilin dulu ya. Ya cepetan. Mampus lu Is, hari ini gua kerjain, mampus lu. Blow on lu. Balas dendam gua sama lu. Liatin aja ya. Ini nasinya sama browniesnya nih udah mama siapin. Punya Adam yang mana ini? Terserah, ntar dia pasti milih yang enak. Ding, brownies aja, nanti yang ini ada masukin kecoa. Nih guys, nanti ini gua masukin kecoa ya. Paling diselip-selipin doang, kan ini tuh warnanya agak sama ya, jadi nggak kelihatan. Kalau ntar semaput kamu ledak. Iya, yang kalem mah, kalem Adam tanggung jawab. Yaudah guys, langsung aja kita prank Ismi. Yaudah guys, kita masukin kecoanya ke dalam browniesnya, dilihat nih. Real ya, nggak... Udah gitu aja, Ismi, ntar dia biar langsung... Ini langsung kaget, kalau pas pikir. Nggak kelihatan. Huh? Udah, biarin, masukin. Udah. A few moments later. Ini Dam, nasinya langsung kasih kecoa aja Dam. Ini. Selipinnya mau gue. Ini nih. Udah. Di tengah-tengah nih. Biar ntar dia nyendok di tengah-tengah. Oke, langsung aja nasinya gue masukin. Kecoa. Nanti dia pertama makan nasi ini. Masukin nah, langsung ya. Aja sini. Iya. Udah. Kelihatan nggak ya? Udah gitu aja, ntar juga dia ambil yang ada telurnya. Gak apa-apa nih. Ya langsung mulai aja lah. Jadi sebelah mana tadi? Paling pojok, paling kanan. Sisanya nih, banyak banget sih, banyak mah. Ada tabur-taburin kasur lah, biar udah loncat-loncat tuh. Gimananya mah kira-kira? Udah sini aja, dia kan orangnya suka nungging, kalau tidur. Suka ini, suka meringkuk. Kayak ini. Itu begitu kali mau ya. Di bawah kas, di bawah bantal. Dah. Ya udah guys, sambil nunggu tante Isminya pulang, gue mau siap-siap kamera sambil nanti nyiapin ini nih. Nanti gue ngasih ini dulu, terus ngasih brownies ini nih. Yang kedua ngasih ini nih. Awas lo Dam kalau tanggung jawab lo. Iya, kalau mau. Dia mah suka ini, suka semaput. Semaput. Semaput apa? Pingsan. Ya udah, ayo siap-siap kamera dulu. Let's go. Makanannya kita bawa dulu sama. Jauh banget, Dam. Enggak apa-apa.
pas ya. Mantap kita. Nanti makanannya ada bawa dulu ke sana. Ya. Bawa mah. Sambil nunggu Ismi pulang, kita tinggalin dulu nar makanan. Oke, makanannya udah gua kasih ke cowok sama gua nih. Bener dah. Ya. 2 hours later. Iya lagi flow, capek. Tadi habis syuting sama Rega. Mak Ismi batuk-batuk terus, tau mah kayaknya sakit deh, pengen sakit deh. Iya, Ismi pilek, suara Ismi bindeng. Makan nih, kalau enggak itu minum. Boleh deh dikerok nanti sekarang. Ini makan dulu ya. Pakai apa emang? Pakai ayam goreng, telur goreng. Terus? Goreng apa goreng lagi? Ya pak goreng tadi menunya. Apa aja yang digoreng mau nggak? Ini mama juga beli kue nih. Makan dulu, kamu mah orangnya susah makan sih, jadinya sakit. Nih, mau gak makan? Tadi udah makanan kan? Is, gue mau makan nih. Tadi mama masak banget banget, kok enak belum? Apa? Makanan, enak banget. Tadi gue makan kayak ginian, enak banget, sumpah. A few moments later. Lu cobain dulu dah, lu rasain. Tumben banget tuh ngambilin makanan gua. Diin lu, emang baik ada yang mah. Baik. Wow. Hah? Ayam telur sama sambal kan suka lu, sambal. Dingin apa air enggak? Air hangat. Nih, cepet makan dulu. Awas, kena. Bagus, udah kata lu sepatunya bagusan ini. Apa yang ini? Ini. Tapi ini bahannya ada sweetnya, jadi agak bocor depannya. Ini aja kan ya? Enggak, ada yang mau endorse. Bagus itu, ukuran apa? Buat 38. Ini gue aja dong. Hmm, nanti, udah biarin dia makan dulu. Dari siapa ini makanannya? Plastik-plastiknya sih yang makan gua ikhlas nih kan. Itu kan dari pengajian. Gak sayang. Enak lah, mantep. Gua tadi makan begituan. Dari gua rok. Dia mau ngapain? Itu, huh? Pernikahan. Dan tadi awas jangan dilepas.
lanjut. Ini brownies aja, brownies. Jangan. Ini sana di luar dulu. Syukur, mampus nih sini. Kamu udah minta beliin sih ya? Minta beneran nih kamu. Kagak. Itu ke cowok tiba-tiba masa di makanan tumben-tumbenan banget lo. Ah, tuh paling dia masuk sendiri gimana tuh? Tuh brownies aja tuh, kalau lu belum kenyangan. Nih brownies aja nih. Brownies aja nih. Cepetan ini mama tadi beli. Ini lu beli di mana? Apaan? Ini ke cowok. Ke cowok kok beli? Ini lu yang masukin. Banyak banget. Kalau syukur. Mama yang udah ngasih, itu mama yang ngasih brownies ya, bukan gua. Bukan, enggak, udah banget sama cowok. Enggak ada ngasih, ini merembet sendiri. Masa iya merembet itu begitu? Parah. Banyak banget kecoa mau di rumah kita. Enak sih rumahnya. Beresin tuh. Gimana rumah? Jorok banget sih, Kak. Jorok banget lah itu kecoa. Makan. Apa-apa. Makan dulu terus menerus. Bau, itu bau. Mama mah sembarangan anak. Udah gadis begini, kasih makan yang enak-enak. Kenapa Adam juga lu ngapain sih? Gua disuruh mama. Jangan manja sih, cuman kecoa enak. Kecoa enak, mana ada mama aneh. Udah minum obat dulu. Itu kecoa di mana-mana. Ini prank ya? Mana sih kecoa ada lagi enggak? Kagak ada orang ini prank ya, Maya. Lo kamera. Dulunya bloon emang, geng. Langsung bengok. Makanya jangan sering ngeprank orang. Mama pulang kerja, gak bisa ngeprank terus. Jadinya mama balesin terus yang mana. Jadi berbahaya ya, sekarang sekongkol. Ya ada mudah punya channel, jadinya udah. Mama sering-sering. Gak usah di subscribe, guys ya. Subscribe, guys. Nih, yang bibirnya mama lakban nih kan. Ini kalian ngapain sih sekarang sekongkol-sekongkol? Ih, ngapain sih channel Adam ini? Ih, sebel gua jadinya, gua hidup jadi enggak nyaman. Gara-gara ada channel lu, Dam. Bener, enggak apa-apa sekarang. Mau gini salah, takut-takut sendiri, Mak. Bener, makanya jangan sering pergi, pulang-pulang di prank. Lu masa Ismi di rumah gejedok bae, tiduran rebahan, enggak dapet duit. Udah beresin lah, Ismi pengen makan jadinya lemut nih. Lu mau ngapain sekarang? Tidur. Ya, dulu yuk. Atok suwe, jalanan sobek dipakai aja. Sama ada gitu. Oke, spray-nya berhasil. Tuh lihat dia noh. Nangis, masa mau nangis mukanya lo. Mukanya melas. Kayak orang kehabisan duit. Ini ada kecoa lagi nih di kasur nih. Mana? Ini mana? Dam, lu jangan gitu, Dam. Di mana ini, Dam? Mana kecoa? Males gue itu di mana-mana kecoa tuh banyak banget. Kecoa lagi. Pamit dong. Ya Allah, banyak banget. Habis disedot pakai baiton ini. Jadinya mabok. Ini pengen tidur dengan tenang, Mama. Ambilin tuh semuanya kecoanya, ih. Udah sih, Kak, jangan manja. Itu kecoa banyak banget. Orang cuma nggak mau. Senyum. Ya udah guys, segini aja videonya. Is, maafin ya. Nggak. Maafin. Nggak, bodo amat. Parah lu. Maafin anakku sayang, kamu kak, kamu aja kalau ngeprank mama, mama maafin. Iya, maafin. Nggak. Ya udah, bye.
Thank you.